Lama sebelum banyak penduduk menetap di lembah sungai Sebilit. Kala Belantara masih menyelimuti lembah subur itu, pergilah suatu hari sepasang suami istri menjala ikan menggunakan perahu di sungai. Ketika hari menjelang malam, tibalah mereka kembali di riam di dekat kampung itu. Sesampai di atas riam, mereka menambatkan perahu dan bermaksud kembali ke rumah tempat tinggal mereka. Saat menaiki tebing sungai, tiba-tiba sang istri melihat ada sebatang pohon yang tiba-tiba ada di situ, begitu besar. Seekor ular yang sangat besar menutupi jalan. Melihat itu mereka sangat ketakutan dan berlari kembali ke perahu. Ular besar itu ternyata adalah seekor ular tedung piang. Sejak itu, riam tempat mereka melihat ular tedung piang itu dinamakan Riam Piang. Dan sejak itu pula, perkampungan yang semula kecil dan sekarang besar dan menjadi desa disebut Desa Riam Piang. Desa Riam Piang, Kecamatan Punur Hulu, memiliki tipologi desa pegunungan dengan orbitasi 71 km dari Kota Putus Hibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. Secara geografis, Desa Riam Piang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Punur Hulu. Luas wilayah Desa Riam Piang mencapai 13.475 km persegi, terbagi dalam 4 dusun, yaitu Dusun Benuang Raya, Dusun Harapan Baru, Dusun Muncin, dan Dusun Ran Utama. Total penduduk Desa Riam Piang pada tahun 2018 berjumlah 1.829 jiwa dengan 525 kepala keluarga. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 938 jiwa dan perempuan berjumlah 891 jiwa. Secara ekonomi, Desa Riam Piang merupakan salah satu desa yang sangat strategis untuk berinvestasi karena terletak persis di jalan lintas selatan yang menjadi urat nadi perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu. Mayoritas penduduk Desa Riam Piang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan berkebun karet. Produk terbesar desa ini adalah beras dan karet. Dusun Muncin yang memiliki hamparan sawah terluas dan sudah mampu panen 2 kali setahun merupakan daerah penghasil beras terbesar di Desa Riam Piang. Sebagai implementasi dari RPJM Des untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga, pemerintah Desa Riam Piang mengembangkan berbagai aktivitas inovasi di bidang ekonomi dan ekologi. Berada di daerah pegunungan, Desa Riam Piang memiliki banyak lokasi yang menawarkan panorama alam yang sangat indah. Oleh karena itu, Desa Riam Piang memasukkan pengembangan objek wisata alam sebagai produk unggulan dalam roadmap pembangunan desa. Salah satu bentuk konkret produk unggulan di Riam Piang adalah objek wisata Sarai Brunyau. Objek wisata ini sudah mulai dibangun oleh masyarakat dengan swadaya sejak tahun 2016. Dan kemudian pada tahun 2017 dianggarkan dengan dana desa sebesar Rp38.225.000 untuk pembangunan panggung. Dan pada awal Mei 2018, objek wisata yang menjadi ikon kebanggaan Desa Riam Piang ini dibuka untuk pertama kalinya untuk umum dengan menerapkan sistem tiket masuk. Untuk menarik lebih banyak pengunjung datang ke objek wisata Sarai Brunyau, berbagai kegiatan hiburan dilakukan di sana.
Salah satunya adalah menggelar pentas hiburan setiap akhir pekan dengan mendatangkan artis-artis lokal dan bahkan artis ibu kota. Dengan kebijakan penarikan tiket masuk, objek wisata Sarai Bronyo diyakini memberikan keuntungan finansial bagi warga setempat. Keuntungan tersebut diperoleh dari kegiatan berjualan di lokasi objek wisata. Dari segi sosial, keberadaan objek wisata Sarai Bronyo menumbuhkan harga diri dan semangat kebersamaan warga Riam Piang untuk terus bergotong royong membangun desa. Semangat kebersamaan ini merupakan modal sosial terbesar yang dimiliki oleh Desa Riam Piang saat ini. Selain sebagai mesin pendongkrak PAD, pengembangan objek wisata Sarai Bronyo merupakan satu upaya untuk mendukung program pemerintah yang menjadikan Kabupaten Kapas Hulu sebagai kabupaten konservasi dan destinasi wisata dunia. Objek wisata Sarai Bronyo merupakan salah satu unit usaha BUMDes Harapan Bersama Desa Riam Piang. Untuk pelaksana hariannya, BUMDes Harapan Bersama bermitra dengan kelompok pengelola pariwisata Desa Riam Piang. Dengan manajemen seperti itu dipastikan bahwa objek wisata Sarai Bronyo akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar dan berkelanjutan bagi PAD Desa Riam Piang. Investasi dalam pengelolaan objek wisata Sarai Bronyo ini sudah direncanakan oleh pemerintah desa bersama dengan BPD dan masuk dalam roadmap pembangunan desa. Karena dikelola oleh BUMDes, investasi di Sarai Bronyo ini tidak menimbulkan pembebanan biaya pada desa, juga tidak menimbulkan alih fungsi lahan atau mengurangi kepemilikan lahan masyarakat atau desa. Selain mengembangkan Sarai Bronyo, Desa Riam Piang juga mengembangkan taman bermain PKK di Dusun Muncin. Taman bermain yang diberi nama Taman Muncin Ria ini merupakan kreasi PKK Desa Riam Piang dalam mengembangkan wisata air terpadu dengan kolam ikan dan kuliner yang memanfaatkan kolam bekas galian tambang. Selain untuk tujuan usaha ekonomi, penemuan inovasi pengelolaan taman bermain PKK ini bertujuan untuk merevitalisasi bekas galian tambang sehingga kondisi ekologi di daerah Desa Riam Piang dapat terus terpelihara. Taman bermain Muncin Ria diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam memulihkan kerusakan alam akibat tambang yang sekaligus memberikan manfaat tambahan bagi ekonomi keluarga. Di bidang industri, Desa Riam Piang juga mendorong warganya mengembangkan produk unggulan kerajinan anyaman kerupuk, olahan rotan dan usaha mebel unik yang berbahan limbah kayu. Dan usaha-usaha lainnya adalah peternakan ayam dan kolam ikan. Karena madu kelulut merupakan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi, warga Dusun Muncin juga mulai mengembangkan budidaya madu kelulut sebagai penambah produk unggulan desa. Untuk mendukung pertumbuhan seluruh aktivitas inovasi ekonomi tersebut, di Desa Riam Piang sudah dibentuk berbagai lembaga seperti BUMDes dan kelompok pengelola pariwisata, kelompok PKK, serta kelompok kerajinan dan anyaman, Dasa Wisma, kelompok seni budaya, dan lain sebagainya. Upaya-upaya inovatif tersebut mendapat dukungan penuh dari pihak pemerintah melalui berbagai OPD seperti Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas PMD, Cipta Karya, Disnaker Intrans, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Tim Penggerak PKK Kabupaten. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk pembinaan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengelola berbagai kegiatan produktif di desa. Meskipun menurut peta risiko bencana, Desa Riam Piang termasuk kategori desa yang aman dari bencana alam, namun demikian, Desa Riam Piang tetap tidak mau lengah dalam mengantisipasi bencana. Oleh karena itu, sejak tahun 2016, di bawah binaan Dinas Kesehatan, Desa Riam Piang berupaya membangun Desa Siaga. Desa Siaga memiliki multifungsi antara lain menjadi sekolah bagi masyarakat untuk saling berbagi kearifan lokal dan pengetahuan tentang risiko bencana serta cara penanggulangannya. Di Desa Siaga Bencana, warga juga bersama-sama merencanakan atau
mengidentifikasi bencana, membuat peta risiko bencana, dan membangun sistem peringatan dini serta pembangunan infrastruktur evakuasi. Sampai sekarang, belum ada investor luar yang menanamkan modal di Desa Riampiang. Namun hal itu bukan masalah, karena Desa Riampiang menganut prinsip kemandirian, artinya menjadikan diri sendiri sebagai investor. Prinsip itulah yang mendorong desa mendirikan BUMDes Harapan Bersama. BUMDes Harapan Bersama dibentuk dengan Perdes nomor 6 tahun 2016 dan mulai beroperasi pada tahun 2017. BUMDes Harapan Bersama saat ini memiliki unit usaha toko yang menjual berbagai kebutuhan pertanian, bangunan, dan ATK. Kedepan, BUMDes ini juga akan menjalankan investasi desa dalam pengelolaan objek wisata Sarai Brunyal. Pada akhir tahun 2017, BUMDes Harapan Bersama Riampiang sudah berhasil menyumbang PAD sebesar Rp3.673.000. Melalui BUMDes ini, pencapaian cita-cita masyarakat yang mandiri dan sejahtera dapat segera tercapai. Seluruh warga masyarakat dan lembaga masyarakat sangat sadar bahwa upaya pembangunan desa adalah tanggung jawab bersama. Kesadaran itu terlihat dari partisipasi dan swadaya yang sangat tinggi dari masyarakat Desa Riampiang dalam berbagai musyawarah desa maupun kegiatan pembangunan desa. PKK merupakan salah satu contoh lembaga yang sangat aktif dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga, khususnya melalui kelompok-kelompok kerjanya dalam merealisasikan 10 program pokok PKK. Keamanan dan ketertiban merupakan aspek terpenting lainnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa. Untuk menjamin rasa aman tersebut, kelompok Linmas Desa Riampiang sangat konsen menjalankan tupoksinya. Lembaga adat Desa Riampiang masih terpelihara baik dan masih berfungsi maksimal menjaga tatanan kehidupan sosial warga. Konflik antar kelompok seperti bernuansa SARA dan lain-lain tidak pernah ada di desa ini. Layanan sosial dasar berkembang pesat di Desa Riampiang. Hak warga untuk mendapatkan pendidikan sudah terbuka lebar. Fasilitas SD dan SMP sudah tersedia di desa dengan fasilitas yang memadai. Untuk pendidikan tingkat SLTA dapat diperoleh di Desa Semangut sekitar 15 km dari Desa Riampiang. Sedangkan bagi warga yang buta huruf, di Desa Riampiang tersedia layanan keaksaraan fungsional. Pendidikan anak usia dini sudah tersedia sehingga setiap anak usia prasekolah mendapatkan layanan pendidikan dini yang baik. Di bidang kesehatan, posyandu tersedia dan sudah berstatus purnama. Semua kader posyandu sudah mendapatkan pelatihan kader posyandu. Penataan posyandu yang asri juga menjadi daya tarik warga untuk selalu datang ke kegiatan posyandu. Sementara itu, Pustuk Puskesdes dengan tenaga medis profesional siap memberikan layanan kesehatan prima 24 jam kepada masyarakat. Dalam 2 tahun terakhir, tidak ditemukan kematian bayi dan anak, juga tidak ditemukan balita penderita gizi buruk kronis di Desa Riampiang. Terkait masalah sosial, tidak ada warga yang berusia antara 16 sampai 65 tahun yang menganggur di desa ini. Semua warga memiliki pekerjaan. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani atau berkebun karet. Sebagian lagi bekerja sebagai PNS, buka toko atau buka usaha lainnya seperti bengkel, warung makan, dan industri mebel. Ekonomi rata-rata masyarakat di Desa Riampiang tergolong baik. Jumlah penduduk miskin kurang dari 1% dari total penduduk. Toko yang menjual berbagai kebutuhan keluarga sudah banyak tersedia di Desa Riampiang. Suplai sayuran dan lauk pauk selain dari kebun dan atau kolam sendiri sudah bisa dipenuhi dari kebun PKK dan dilengkapi oleh penjual keliling setiap hari sehingga keberadaan pasar tradisional dianggap belum mendesak. Warung makan juga banyak terdapat di Desa Riampiang. Untuk menunjang kelancaran kegiatan bisnis yang membutuhkan jasa perbankan, di beberapa toko di Riampiang sudah tersedia fasilitas layanan ATM mini.
Kapasitas keterampilan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa selalu berupaya memfasilitasi pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Di Desa Riampiang, musyawarah desa sudah menjadi budaya masyarakat sejak zaman dulu, terutama ketika akan mengambil keputusan yang menyangkut masalah kehidupan bersama, seperti membahas masalah penataan desa, rencana pembangunan desa, peraturan tentang RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, serta kerjasama antar desa. Musyawarah-musyawarah desa tersebut selalu dihadiri oleh unsur masyarakat, pemerintah desa, dan BPD. Waktu pelaksanaan musyawarah desa disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika menyangkut perencanaan pembangunan desa misalnya, musdes umumnya dilaksanakan antara awal tahun sampai bulan Juni tahun berjalan. BPD Desa Riampiang sudah lama terbentuk. BPD sudah menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya, BPD Riampiang sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah Desa Riampiang sudah memiliki kantor permanen milik sendiri. Demikian juga gedung pertemuan sudah tersedia. Untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan sehingga terjaminnya pelayanan masyarakat yang prima, Desa Riampiang memiliki perangkat desa yang lengkap dengan 2 kaur dan 2 kasi. Semua aparatur Desa Riampiang memiliki tingkat pendidikan LCLTA ke atas. Hasil evaluasi desa berdasarkan Permendagri 81 tahun 2015, Desa Riampiang tergolong desa yang cepat berkembang. Kemudian dari hasil survei IDM, Desa Riampiang juga berstatus berkembang. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari pembinaan berkala dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan warga, tahun 2017, Desa Riampiang mengadakan buku perpustakaan desa sejumlah 683 buah yang dibeli dengan dana desa. Untuk menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Desa Riampiang menyediakan tempat baca yang menarik dan nyaman di kantor desa, dan sekarang sudah tersedia jaringan hotspot gratis bagi warga. Jaringan internet masih lemah di Desa Riampiang. Hal itu tentu saja di luar kemampuan desa untuk menyediakannya. Namun demikian, pemerintah desa sudah mengadakan wifi untuk menyediakan hotspot gratis bagi masyarakat, supaya masyarakat bisa mengakses internet dengan lancar dan nyaman. Website desa sudah ada, dilengkapi dengan fasilitas toko online. Pewarisan adat budaya mendapat perhatian yang besar dalam pembangunan desa. Masyarakat terlibat aktif dalam pewarisan adat dan seni budaya, antara lain melalui kelompok Sanggar Seni Japin. Desa bahkan memberikan anggaran khusus bagi pelestarian adat budaya dan insentif bagi para pemangku adat desa. Desa membangun Kapuasulu. Majulah desa, majulah Kapuasulu, majulah Indonesia.